Jays. Welcome back to my channel. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tonton video ini sampai habis ya. Hello manis. Acara Brownies dibuka dengan penampilan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Ayu Ting Ting membawakan lagu Lost Doll. Selesai membawakan lagu tersebut, Ivan Gunawan menggoda Ayu Ting Ting. Diketahui bahwa besok Ayu Ting Ting akan berlibur ke Amerika, sekaligus menonton konser BTS. 3 tiket konser BTS tersebut dibelikan Ivan Gunawan untuk Ayu Ting Ting, Bilqis Humaira Razak dan sang adik Siva. Cie, besok yang mau liburan ke Amerika, kata Ivan Gunawan pada Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting tak menanggapi perkataan Ivan Gunawan. Dia cuma tersenyum saja. Lantas Ivan Gunawan menanyakan apa saja yang sudah dipersiapkan Ayu Ting Ting, perihal keberangkatannya ke Amerika. Terus, gimana Yu persiapan buat ke Amerika? Udah siap semua? Tanya Ivan Gunawan. Ayu Ting Ting terlihat malas menanggapi pertanyaan Ivan Gunawan. Yu gimana Yu? Tanya Ivan Gunawan lagi. Apaan sih? Gua males bahasnya deh, jawab Ayu Ting Ting. Lalu Ruben Onsu pun menyaut perkataan Ivan Gunawan. Emang persiapan apa sih? Kan paling cuma persiapan baju-baju tebal aja kan? Tanya Ruben Onsu. Lagian lu udah kirimin dia baju-baju hangat, tambah Ruben. Diketahui Ivan Gunawan juga memberikan Ayu Ting Ting baju hangat alias sweater. Iya kemarin gua kirimin dia baju-baju tebal, kata Ivan Gunawan. Sweater. Iya dia kirimin gua sweater, kata Ayu Ting Ting. Iya tapi tetap, bajunya ntar dipasang di Instastory, kata Ayu Ting Ting. Ruben Onsu yang mendengar hal tersebut pun langsung tertawa. Oke, gue paham, kata Ruben Onsu. Ivan Gunawan pun tersenyum. Iya tadinya gue juga mau kasih sweater ke Sarwenda tapi gak jadi, kata Ivan Gunawan. Kenapa gak jadi? Tanya Ayu Ting Ting. Gue gak enak sama Ruben Onsu. Ntar dikira gue ada apa-apa, jawab Ivan Gunawan sambil tertawa. Ruben Onsu yang mendengar alasan Ivan Gunawan pun tertawa terbahak-bahak. Ivan Gunawan pun mengaku sekarang dia sudah berubah. Dia lebih suka hal-hal yang berbau laki-laki. Gua sekarang punya hobi yang laki banget. Usaha gua sekarang juga laki banget, kata Ivan Gunawan. Lu tahu kan sekarang bisnis gua apa? Tambah Ivan Gunawan. Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting pun cuma bisa tersenyum. Bisnis gua sekarang, jual beli tanah, cuci steam, kata Ivan Gunawan sambil menahan tawa. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.